Welcome to my channel, guys. Welcome to my channel, teman-teman semua. Kali ini kita akan pergi ke pantai. Ikuti saya terus perjalanan saya. Oke. Oke, teman-teman semua. Kali ini kita sudah berada di pantai. Karena tadi perjalanannya itu sekitar 1 jam lebih, teman-teman semua. Jadi saya matikan kamera dulu, baru diaktifkan lagi. Soalnya baterai saya tadi sudah mau lowbat, jadi saya matikan kamera dulu sementara. Jadi ini kita sudah berada di pantai, teman-teman semua. Baru memasuki timur, jadi ombaknya sangat kencang, teman-teman. Ombaknya itu sekitar tingginya sekitar 2 meter lebih, teman-teman. Sana tuh, teman-teman, ombaknya. Nanti sedikit lagi baru kita pergi ke tepi ombak. Oke, guys. Cuman ombak di sini itu terlalu tinggi, jadi mengingat timur air lautnya kurang jernih, karena sumber air kabur ini dari kali Kawanua, teman-teman. Sebentar saya akan pergi ke kali Kawanua supaya teman-teman bisa melihat kali Kawanua itu seperti apa. Oke. Dan ini juga sementara hujan, jadi saya akan berteduh di bawah pohon ketapang, teman-teman. Tunggu hujan sedikit reda baru kita pergi ke ombaknya. Ombaknya sangat kencang, teman-teman. Saya berada sekitar 10 meter dari permukaan laut. Ini, teman-teman, saya sudah berada di pantai. Wow, ombaknya sangat besar, teman-teman. Yo, what's up, bro? Karena saya sedikit agak takut juga ya, suaranya ombaknya sangat besar, teman-teman. Nah, itulah, teman-teman, ombaknya ya sangat besar. Jadi kalau saya bisa membuat vlog di dalam ombak, atau saya bisa berenang dalam air garam atau air masin, itu bisa saja. Cuman kamera saya ini tidak anti air. Kalau kamera saya anti air, saya berenang. Demi video vlog kali ini sangat ekstrim, tetapi kamera saya tidak begitu anti air. Jadi saya tidak bisa buat vlog di air asin, teman-teman. Mumpung cuacanya sangat ekstrim, gelap sekali, teman-teman. Wah. Airnya coklat seperti coklatnya kopi susu. Sebentar kita ya seperti part kedua, saya akan pergi ke kali Kawanua sesuai janji saya. Saya akan membuat vlog sana. Oke, teman-teman semua, sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.